Maka subsidi diteruskan tak ditarik untuk nelayan, untuk pekebun kecil, untuk baskolah. Oh, baskolah naik. Itu kita bagi amaran. Kamu diberi subsidi minyak dan kamu naik, kamu jaga. Saya tidak tahu orang lain. Kalau saya, kalau kamu naik juga dalam keadaan kita dapat, kamu dapat subsidi, kami tarik SN kamu. Batalkan syarat. Kalau tidak, anak-anak kita sekolah, dia beban. Dia kalau betul dia belum dapat, dia tulis, ambil apa dia panggil, flip card, dan kita bayar. Ini saudara kena faham. Ada pilihan? Oh, tak ada pilihan. Biar. Bocor 4 bilion, biar. Pengurusan apa? Tata kelola apa? Syarikat paling kaya untung 800 juta ringgit satu tahun. Tapi subsidi diesel kita bagi. Ini yang dilakukan. Baik, dalam pelaksanaan mungkin ada sebanyak masalah. Bawa kita betul kan? Saya tidak katakan ini perfect solution. Ada problem sedikit, kita cuba selesaikan. Tapi saya nak tanya dengan ramai-ramai yang pakai kenderaan diesel atau yang pakai diesel, ada? Ada? Ah, mana kalau begitu? Tapi kalau ada dan ada alasan hujan, tentulah kita boleh tinggal. Jadi saudara, yang kritik, dia tak bagi penyelesaian. Tapi yang saudara kena ingat ya, setiap Perdana Menteri 4, 5, 6, 7, 8, ini masuk saya 10, semua yang setuju penyelesaian subsidi. Tidak ada yang pernah mengatakan tidak bersetuju. Semua setuju. Malah umum di parlimen, umum di luar parlimen. Tapi mereka tak bersedia lakukan kerana dia tahu masalah yang kita hadapi. Ada orang cadangkan, Anwar, kalau boleh tangguh sikit. Dan bila lepas Sungai Batak. Lepas bila Sungai Batak, kata dia, saya minta. Kita harus hadapi. Buat apa bagikan mesej yang salah? Beritahu, tuan-tuan semua. Kita tidak dera rakyat miskin. Setiap sen tambahan kita pulang balik, STR sekarang 10 bilion ringgit. Berapa orang dapat? 9 juta orang dapat. 10 bilion ringgit direct subsidi kerajaan. Aisara 700 juta ringgit kepada yang paling miskin. Semua bukan saja ditambah, bukan saja dikekalkan, tapi ditambah. Jadi saya bercadang untuk jimatkan daripada kerugian ketirisan. Sudah tengok beberapa syarikat yang kedai minyak station di sempadan, diesel dah kurang orang guna. Sebab diesel itu diambil untuk dijual di negara asing. Kita nak pertahankan siapa? Nak tahan orang asing? Nak tahan kepentingan negara asing? Dan kita turun bayar subsidi beradik. Ini yang jadi masalah sekarang. Dato' Sri nak tanya satu. Belakang sikit. Dato' Sri, selain daripada bas sekolah, bas ekspres yang dapat diesel juga akan ditarik lesen ke? Jangan. Apa? Selain daripada bas sekolah, bas ekspres yang dapat diesel akan ditarik lesen juga ke jika naik ke harga? Kalau yang dapat. Dato' Sri, berhenti kejap. Okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.